بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله wa man bi ihsan ila yaumiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala puji syukur kita panjatkan pada Allah selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar nabi agung nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemirsa sekalian para jamaah semoga Allah berkahi kita semuanya dalam kebaikan Kali ini kita berada pada kajian Ramadan ke-8 Kiat mengatamkan Al-Quran di bulan Ramadan Allah berfirman Syahru Ramadan dan unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran Ayat ini membicarakan bulan Ramadan itu dikaitkan dengan Al-Quran maka kita sebut bulan Ramadan itu dengan bulan Al-Quran Maka para ulama itu mengatakan Kita berusaha di bulan Ramadan itu menghatamkan Kata Ibnu Taymiyyah rahimahullah dalam salat tarawih Disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran kala itu Inilah yang disepakati oleh para ulama Bahkan itulah bagian dari maksud tarawih maksud tarawih itu untuk banyak membaca Al-Quran. Tujuannya adalah supaya kaum muslimin bisa mendengarkan Al-Quran seluruhnya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, kata Ibn Taymiyyah. Beliau juga mengatakan ketahuilah bahwa Nabi SAW adalah orang yang begitu semangat melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau lebih bertambah lagi semangatnya di bulan Ramadan. Di antara buktinya saat bulan Ramadan, Jibril secara khusus mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al Qur'an. Maka kalau kita mau hatamkan ini di halaman 40 dari buku Mutiara Nasir sebutkan hatamkanlah yang mudah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ikroil Qur'an nafis syahrin bacalah Al Qur'an dalam waktu satu bulan. Kemudian Abdullah katakan ini ajidu kuwatan. Saya bisa lebih daripada itu. Fakrohu fi sabain walatazid ala Nabi saw katakan sudah hatamkan dalam tujuh hari, jangan lebih daripada itu. Kemudian Imam Bukhari juga membawakan judul bab berapa yang dibaca, berapa lama batasan waktu dalam menghatamkan Al-Quran. Kemudian beliau membacakan firman Allah Fakrohu matayasaromin maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an kata Ibnu Hajar bahwa yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan bawakan surat Al-Muzammil ayat 20 adalah bukan menunjukkan bahwa satu hari harus satu juz dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr ketika Nabi SAW ditanya berapa hari mesti menghadapkan Al-Qur'an beliau jawab 40 hari kemudian Nabi SAW menjawab lagi sampai satu bulan Nah, Ibnu Hajar mengatakan, karena keumuman firman Allah Ta'ala yang artinya, فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَ bacalah بَجَلَ الْقُرْآنِ yang mudah dari bagimu, mencakup pula jika kurang dari itu, yaitu kurang dari satu juz juga boleh. Barang siapa mengklaim harus dengan batasan tertentu, maka ia harus datangkan dalil atau penjelas. Ibnu Hajar juga menukil perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan hari dalam mengatamkan Al-Qur'an, semuanya tergantung pada semangat dan kekuatan dan ini berbeda-beda satu orang dan lainnya. Dilihat dari kondisi dan persen masing-masing. Jadi tiap orang itu beda-beda. Ada yang bisa tujuh, ada yang bisa kurang dari itu, ada yang bisa lebih. Masing-masing itu lihat kemampuan. Abu Said Al-Khudri ditanya firman Allah, "Faqra'u mata minal Qur'an." Bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Maka dia jawab, "Iya betul." bacalah walau hanya lima ayat ya bacalah walau hanya lima ayat lima ayat ini orang jus. kemudian dalam riwayat at-tabari disebutkan dengan syarat yang sahih Abu Said katakan walau hanya lima puluh ayat nah itu juga tidak sampai satu jus. ada juga riwayat yang lain disebutkan Asudi As katakan walau seratus ayat nah itu juga masih belum satu juz Intinya semua tergantung kemudahan Bagi yang mudah untuk menghatamkan Monggo hatamkan Bagi yang tidak mampu tidaklah terkena dosa Yang jelas Al-Quran itu 30 juz Satu juz itu kalau di Musab Madinah itu ada 20 halaman Ada 10 lembar Misalnya buat target Satu sholat lima waktu Salat subuh misalnya 4 halaman 4 kali 5 berarti nanti jadi 20 halaman Atau mungkin lebih aman Duduk satu kali langsung atamkan satu jus lebih bagus Kemudian satu hari akhirnya nanti bisa satu jus Sebulan nantinya 30 hari bisa 30 jus Namun sekali lagi Tidak sampai satu jus Tetap dibolehkan Dan itu tidak masalah Wallahu'alam biswab Itu tentang hatam Al-Quran Mugi-mugi kita dimudahkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Al-Quran, dan semakin mendapat manfaat dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa ke peraturan majelis. Monggo, subhanakallahumma bihamdika, syadu Allah illa anta, anda, wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.